teman-teman semua, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, video kali ini adalah kegiatan aku di malam hari teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini ya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi kebetulan malam ini anakku makannya malam. Biasanya makannya sih sore, tapi karena tadi sore itu Zivana tidur, jadi baru bangun malam gini, jadi baru makan deh. Nah, ini aku masak air, setiap malam itu masak air buat susu anakku. Karena anakku udah gak ASI lagi, jadi dia itu minumnya susu formula. Makanya setiap malam itu aku pasti isi termos buat susu Zivana gitu teman-teman. Nah, jadi ini sofanya berantakan banget. Itu banyak mainan anakku, terus juga bekas jajan-jajannya suamiku, dan itu juga tasnya berantakan. Jadi biasanya sih aku rapihin sedikit-sedikit di malam hari kayak gini teman-teman, supaya besokan paginya itu aku juga gak terlalu repot buat beberes gitu. Ini aku bersihin karpet dulu, jadi aku gulung dulu karpetnya karena kotor, jadi aku sapu-sapuin dulu. Tapi kalau buat nyapu rumah gitu aku gak pernah malam sih, karena kata orang tua kalau nyapu malam itu pamali apa pantang gitu, jadi aku gak pernah sih nyapu rumah itu malam. Nah, jadi biasanya itu aku isi air di mesin cuci buat aku nyuci besok gitu teman-teman. Jadi aku isi separuh airnya biasanya buat cuci besok. Terus ini lanjut cuciin piring bekas makan anakku dan aku, juga suamiku. Jadi gak terlalu banyak karena cuma piring makan malam doang. Terus abis cuci piring, selesai cuci piring itu lanjut aku langsung bersihin sink, karena kan abis cuci piring sinknya juga ikutan kotor gitu ya teman-teman. Nah, ini aku susun-susun dulu piring basahnya, aku tirisin dulu
Terus kalau pindahin ke rak piring kering itu biasanya pagi. Itu kalau pagi udah kering langsung aku pindahin ke rak piring kering. Nah, ini aku lap-lap juga sedikit-sedikit. Karena dapur ini gampang banget kotor gitu. Ini aku lap malam, pagi ntar aku lap juga habis masak. Pokoknya setiap habis masak gitu langsung aku lap sih kalau dapur ini gitu, teman-teman. Ini aku masukin dulu sisa ikan tadi siang biar bisa dimakan buat sarapan besok pagi. Terus aku mau isi air minum juga, air yang dingin itu buat minum aku dan anakku juga kalau malam gitu, jadi persediaan aja. Nah, aku udah selesai. Langsung matiin TV, terus juga matiin semua lampu-lampu, lampu kamar mandi, lampu lemari. Nah, sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.